enggak, semua adalah milik saya. Kalau memang milik ibu, terus apa masalah? Semua dimasalahkan oleh Demak. Semua dikuasai oleh Demak. Demak mengangkat pembawa. Demak adalah milik kami. Waktu itu ada bersama sedangkan itu adalah pabrik pada milik itu adalah milik saya. Lagi-lagi Demak. Saya sudah bilang, ini perkara yang sudah dimenangkan oleh Demak. Berarti tidak perlu lagi berhadapan dengan saya. Pak Hakim, ini semua adalah ada main pada pemilihan Pak Hakim. Saya mempunyai sifat yang besar. Saya mempunyai bukti-bukti kuat, Pak Hakim. Oh, Pak. Dari mana ibu bisa bilang bahwa saya terlibat? Pak Hakim, tidak ada pemilikan itu pun dua surat berbeda. Pak Hakim yang memutuskan bahwa Demak yang memiliki kekuasaan suara Pak Hakim. Ini juga Pak Hakim. Jadi saya sebagai jaksa di sini meminta kepada Bapak Hakim yang terhormat karena telah ditunjuk oleh pemerintah negara untuk mengatur hukum di Batavia untuk berbuat dan bertindak dengan seadil-adilnya dengan menjunjung azas jujur dan adil dengan didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat dan asli tentunya Bapak Hakim. Jadi jangan sampai berhembus kabar di luar bahwa Bapak Hakim telah bermain mata dengan Bapak Demak, telah berbuat curang dalam memutuskan suatu perkara. Dan ini sangat menyinggung saya sebagai aparat hukum. Seperti Bapak Hakim lihat, banyak